Selamat datang. Datang. Ini kenapa, Wen? Wen mau ngapain, Wen? Untuk mengenali adiknya wanita. Cio. Iya. Ada yang mau kenalan nih temen gue. Gun. Gun. Ini yang sebelahnya baju putih yang punya lapangan, Gun. Oh, iya. Kita deketin biar kita enggak sebayar iuran. Baik orangnya. Iya. Baik orangnya tapi janda. Iya. Ya. Cio. Kayu. Cio, Mbak. Ciluk. Ciluk. Cio, sini dong. Sini dong. Aku mau kenalan sama Cio. Cie. Cio mau dikenalin sama Cimot. Cimot itu yang mau ngajak Lesti ya? Viral. Emang iya kan? Iya, jangan naga. Iya di Instagram pada gini. Lu punya Instagram makanya lu. Tak lama bagaimana cerita ini? Kenapa nyambung ke Lesti? Akhirnya Igun dan Wendy pun mencoba ingin berkenalan kepada wanita tersebut. Ya, udah kenalan. Pemirsa masih menunggu bagaimana kelucuan adegan. Kasih beban. Yuk, kenalan aja yuk. Ayo, kenalan. Madu, kebetulan aku ada acara. Kita pergi dulu bentar yuk. Pergi kan belum selesai ini. Belum kenalan. Om! Pan. Wes. Itu yang cewek yang baju pink, tolong om liatin, lihat CCTV juga. Kadang-kadang kalau kita lagi pada latihan, dia suka ngebuka tas terus ngambil dompet. Iya. Bawa ini makanya bentuknya. Nah, makanya. Coba ditanya om. Iya. Nggak bener nih orang nih. Ceritanya gimana, Omay? Kenapa gue ikutan? Dan majulah Ivan Gunawan ingin mencoba berkenalan. Laki dong. Yang ini. Pas dilihat lagi. Orang kenapa sih? Orang mau kesana kan bisa belok dulu. Oh iya. Dia takut sama lu berarti dia takut. Dan akhirnya Wendy pun menegaskan kalau wanita yang dibawa itu adalah mantan istrinya. Mantan istri. Gun, gimana? Ayo dong mainin lagi yang kayak gini, ini masih lucu dulu. Wen, lo kenal? Yuk. Mas? Minus banget, Wen. Katanya udah tua. Wendy sakit hatinya. Mas? Wen, gue bisa jelasin Wen, ini temen gue Wen. Gue bisa jelasin. Wendy tidak terima. Lu ngapain di sini? Aku tadi diajak. Sakit hati Wendy. Mas. Dan akhirnya ikut pun mencoba mendekati pemain basket. Biar gak ngantuk, kita joget mama muda ya. Ayo, ayo. Yuk. Mama muda.